Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dihormati oleh Allah, pagi ini kita akan bersama-sama tim dari yayasan, saya minta tolong sponsor dengan Pak Adi dan Mas Tua sekaligus Mas Sakra mau berangkat menuju ke Kutai Barat. Di sana kita akan bersama-sama untuk menggarap sebuah event yang cukup spektakuler, yaitu sunatan massal. Pesertanya berapa kira-kira? Lebih dari 500 peserta. Nah, kita ikuti bersama-sama dan saya sudah sampai di bandara Adi Sucipto menuju dua tempat yang lainnya. Oke, kita ikuti terus ya. Persiapan ke Kubar menuju Pondok Asalam Kutai Barat di Kalimantan Timur. Ada 4 kru yang hari ini berangkat. Setio Adi Purwanto, kemudian Muntat Lawan Sendojo, Muhammad Toha, dan Heru Cakra. Mudah-mudahan perjalanan lancar meskipun sempat tarkir karena dompet ketelingsut tadi ya. Ya, oke. Sip. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah sekarang sudah di ruang tunggu. Setelah tadi kita menunggu packing-packing, nunggu Pak Adi yang enggak nyebur-nyebur. Alhamdulillah sekarang kita sudah tenang karena menuju pesawat. Bensin dulu di sini, di rumah makan Padang, kenyang.
Sahabat, kita baru saja sampai di Islamic Center Samarinda, sebuah bangunan religi yang luar biasa. Setelah menempuh perjalanan pendek dari Balikpapan Samarinda, dan sebentar lagi kita akan melaju untuk sebuah perjalanan yang lebih asyik, lebih panjang, lebih menantang, sampai ke Kutai Barat, Kemala. Beberapa hari di sana melakukan liputan kegiatan dan menggelar event-event, lalu kita akan pulang naik kapal. Bayangkan pulang yang sampai sebelum. Lebarnya bisa jadi 500 meter ada. Nanti kita lihat bersama-sama ya. Sabar. Ya. Oke, nah, ya kan pemirsa? Nah, yang udah dibilang benar kan? Kita mau nyebrang benar kan? Kalau enggak percaya lihat depan tuh. Nah, lihat. Nah, ya kan kapal tuh. Banyak. Percaya aja lah. Kurang lebih seperempat jam.